Menjelang Sukan Malaysia Sukma Johor 2020, Terengganu membawa misi mengekalkan kejuaraan pada temasya kali ke-20 itu dengan latihan agresif atlet-atletnya yang kini memasuki fasa kedua latihan. Fasa ini memberi pendedahan kepada atlet dengan menyertai pelbagai pertandingan berkualiti mengikut acara sukan masing-masing. Jelas Exco Pembangunan Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan NGO Negeri, Wan Sukairi Wan Abdullah, tahap kekuatan pasukan dan lawan dapat dinilai melibatkan lebih 30 acara yang bakal disertai. Ada dalam fasa yang kedua ini seramai 667 orang atlet. So bila kita akan decide berapa ramai kita kontingen kita nanti? Kita akan buat keputusan selepas tamat fasa yang ketiga, insyaAllah. Sekarang kita balik pada fasa yang kedua. Kita ada satu fasa lagi sebelum kita buat keputusan tentang berapa jumlah yang sebenar serta target. Beliau menyampaikan amanat pada Majlis Perhimpunan Kontijen Terengganu menjelang satu tahun Sukma Johor 2020 di Kompleks Sukan Negeri Gong Badak, Kuala Nerus. Terengganu memberi fokus kepada acara sukan berbasikal, kenu dan perahu layar sebagai lubuk menuai emas sekaligus memburu sasaran mengekalkan kejuaraan Sukma.